Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan lanjutkan tanda pesan Alkitab kita di surat Roma. Sebelumnya saya ingin memberikan pengumuman, mungkin sepanjang minggu ini, sudah dari minggu kemarin sebenarnya, saya tidak punya ada waktu untuk membuat program The Living Wisdom. Ini berkaitan, sebenarnya nggak mau ngomong, cuma saya harus bicarakan supaya saudara memahami posisi saya, sehingga mengerti kenapa program Living Wisdom kok dari minggu kemarin nggak ada. Ini karena saya tidak punya waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkan materi itu ya. Setiap materi kan meskipun ada di kepala saya, harus saya tuangkan, harus saya bentukkan dalam program PowerPoint begitu ya, ada slide by slide. Dan saya tidak punya waktu dalam minggu kemarin dan mungkin minggu ini, terlebih minggu ini karena orang tua saya, ibu saya harus masuk ke rumah sakit. Jadi saya harus ada waktu spesial untuk dia. Sehingga saya minta maaf kalau program The Living Wisdom belum mungkin, mungkin ya, belum bisa saya tayangkan di minggu ini. Jadi setiap hari saya berusaha untuk ambil waktu untuk menyiapkan program Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab. Karena program ini saya nggak perlu bikin materi, PowerPoint ya. Tinggal langsung membaca Alkitab dan men-sharingkan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya. Semoga semuanya bisa memaklumi dan bisa terus bawa dalam doa saya dan terutama orang tua saya. Ya, sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kami akan melanjutkan tadarusan Alkitab kami surat Roma. Bicara kepada kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa kami pahami dan akhirnya kami bisa dimampukan menjadi bukan sekedar pendengar firman, tapi pelaku firman juga. Kami percaya kami semua diberkati. Haleluya. Amin. Saudara, kita siapkan Alkitab kita ya, surat Roma, dan sambil kita menyiapkan Alkitab kita juga siapkan hati kita dalam doa dan saat teduh bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-6. Ya, kita coba baca ayat-ayat yang ada di pasal 6 ini bersama-sama saudara ya. Ayat 1. Perikopnya mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya.
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakainya sebagai alat, sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi, pasal 6 ini ya bicara tentang bagaimana kita ini sudah mati di dalam dosa dan sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi, ini berkaitan dengan pasal-pasal yang kita sudah bahas di dalam tadarusan Alkitab sebelumnya, saudara. Ya. Dikatakan di dalam pasal 6 ini ayat 1, kalau memang kita sudah diselamatkan, ya, apakah kita boleh bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya enggak, gitu, saudara, ya. Jadi jangan mencobai Tuhan. Ketika kita sudah terima kasih karunia, ya artinya kita harus berkomitmen ketika menerima kasih karunia dan mempercayai kasih karunia itu untuk tidak lagi hidup sesuai dengan dunia. Apalagi yang namanya bertekun dalam dosa. Berdosa aja nggak boleh. Apalagi bertekun dalam dosa. Bertekun dalam dosa itu kan berarti dosa diulangi, diperbuat, diulangi, diperbuat, dilakukan terus-menerus. Seolah-olah dia tidak merasa ada yang salah dengan dosa itu. Dan kita nggak boleh lakukan begitu. Dan banyak orang Kristen di sana masih belum mengerti ini. Banyak orang Kristen satu sisi sangat mempercayai kasih karunia, merasa dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan, tapi respon dari keselamatan yang sudah dia terima itu, dia tidak menjadi pribadi manusia yang jauh lebih baik. Masih sering buat dosa, masih sering buat salah, masih sering buat dosa, masih sering buat salah, masih sering berbuat dosa, masih sering berbuat salah. Itu diulangi, 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 dan diulangi terus. Motivasinya dalam menghargai kasih karunia Tuhan itu benar-benar salah. Ya. Bahkan banyak orang saya perhatikan, orang yang sudah terima kasih karunia, dia mereka mengimani ya dosa otomatis nggak berkuasa atas dia. Siapa yang bilang, saudara? Ya. Dosa itu adalah ilah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saya masih tinggal di dunia ini. Maka sebagai ilah dunia ini, ya dia mau menguasai kita. Dia mengintimidasi kita. Dia mulai mau menyerang kita, menguasai kita. Itulah dosa. Maka Paulus katakan, aku mau berbuat yang baik, tapi yang jahat justru yang aku lakukan. Pertanyaannya, apakah Paulus melakukan hal yang jahat? Direncanakan begitu? Melukai hati orang kah? Membunuh orang kah? Memfitnah orang kah? Kan kita yakin Rasul Paulus tidak melakukan hal itu. Tapi di dalam kesadarannya, dia sadar, ya meskipun dia ingin berbuat baik, tapi ada saja hal-hal yang dia pikir itu sudah baik, ternyata malah salah, malah dosa. Orang bisa terluka. Sesuatu yang tidak disengaja itu. Berkali-kali saya bilang juga, bahwa orang Kristen tuh kayaknya kalau melakukan dosa yang sengaja, kayaknya udah nggak pernah lagi. Tapi dosa yang tidak sengaja. Ya, dosa yang tidak sengaja itu ya, itu bahkan nggak perlu kata-kata verbal keluar, kita menatap orang dari sudut mata kita saja, gitu ya. Nggak tahu Bapak Ibu bisa perhatikan, coba saya close gitu ya. Lirik, ngelirik gitu saja, orang bisa sakit hati loh. Ih, orang itu cuma ngelihat kita dari sudut matanya saja. Dia nggak memandang kita. Dia mungkin menganggap kita adalah manusia rendah kali. Kita tidak rencana begitu, karena kita memang cuma ya refleks aja ngelihat dia pakai sudut mata kita, tapi nggak niat melukai hati dia, tapi orang itu bisa terluka karena apa yang kita lakukan itu. Salah nggak? Kalau dia merasa terluka, ya berarti kita sudah berbuat dosa. Dosa yang tidak sengaja. Bukan dosa yang mendatangkan maut memang, tapi tetap itu dosa. Ya, kita tetap bersalah. Kita harus minta maaf sama Tuhan.
dan juga ya minta maaf sama orang ini. Itu yang dikatakan di ayat 1 tadi. Jadi kita itu telah mati dalam dosa, jadi bagaimana kita bisa hidup dalam dosa? Ya. Kenapa atau kapan kita mati dalam dosa? Itu dikatakan Paulus dengan waduh luar biasa keren, pakai dingit menurut saya di pasal 6 ini, bahwa itu sudah tercermin dari ketika kita terima baptisan. Ketika kita terima baptisan, sekali lagi, kata baptiso, kata baptis itu adalah bahasa Yunani, Bapak Ibu. Itu bukan bahasa Indonesia. Ya. Kata baptiso itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada apa kosakatanya gitu. Tapi entah kenapa LAI dan gereja-gereja di Indonesia ya masih menggunakan kata baptis itu. Jadi kata baptis itu cuma ditransliterasikan. Aslinya bahasa Yunani baptiso, kemudian itu kata baptiso itu ya dipakai oleh bahasa Inggris baptism ya. Kemudian juga ditransliterasikan juga ke dalam bahasa Indonesia baptis. Jadi pengertian kata baptis dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya kalau boleh jujur ya tidak seperti aslinya. Sebab kata baptiso itu secara harafiah artinya dicelupkan atau ditenggelamkan. Maka ketika kata baptiso itu mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mestinya ya diterjemahkan menjadi kata Indonesia ditenggelamkan atau dicelupkan. Jadi itu sudah kita terima ketika kita dibaptis. Makanya saya di gereja yang saya gembalakan, baptis ya diselam atau ditenggelamkan. Itulah makna harfiah dari kata baptis itu. Ya. Jadi ketika kita ditenggelamkan, dicelupkan, seluruh tubuh kita ada di bawah air, itu menandakan kita sudah mati di dalam dosa. Dianggap kita mati, gambaran kematian bersama dengan dosa. Dan ketika kita diangkat lagi oleh pendeta yang membaptismu, sehingga badan kita, kepala kita keluar dari dalam air dan bisa menghirup lagi udara segar, oksigen, itu digambarkan sebagai ilustrasi bahwa kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Makanya dikatakan, tidak tahukah kamu di ayat 3, bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati, oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi orang yang dibaptis itu orang yang sudah mati akan dosanya dan sudah dibangkitkan menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang baru. Maka orang otomatis orang yang sudah dibaptis itu ya mestinya tidak lagi hidup apa ya? Bercemar dengan dosa. Enggak bisa lagi orang yang sudah dibaptis itu dengan secara sadar dan mudah berbuat dosa. Orang yang dibaptis itu kalau berbuat sadar dosa saja mestinya nggak dilakukan, apalagi bertekun dalam dosa itu mestinya udah nggak ada dalam pikirannya dia. Tapi kalau Bapak Ibu mau jujur, seringkali kita masih seperti itu. Oke, kita tidak. Kita seringkali melihat orang Kristen di luar sana yang berbuat seperti itu. Ya, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya lewat baptisan, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, yang namanya baptisan, ayat 5 di Roma pasal 6 ini. Jadi, baptisan itu menggambarkan bahwa kita ini juga sudah mati, seperti Kristus mati. Ya. Jadi, dosa, di mana ketika kita dibangkitkan dalam ekspresi pembaptisan itu, ya kita dikeluarkan dari dalam air, kita harus mengimani bahwa tubuh kita itu sudah suci kudus. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Free, ya, hidup yang baru, ya. Maka kita nggak boleh lagi menghambakan diri dalam dosa. Bahasa yang di atas tadi, kita nggak boleh lagi bertekun dalam dosa. Menghambakan diri pada dosa. Diperbudak oleh dosa. Nah, ini yang paling tahu kan saudara sendiri. Apakah saudara sudah seperti itu? Ya. Sebab orang yang sudah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara yang sudah dibaptis, gambaran dari kematian itu, saudara berarti sudah bebas dari dosa. Jadi kita harus memahami ini. Bapak Ibu yang sudah percaya, Bapak Ibu sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka kita nggak mungkin bisa lagi mati.
Ya. Maut nggak berkuasa lagi atas kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya sudah panjang lebar, maut itu adalah musuh terbesar kita. Dalam khotbah hari Minggu, masih ada kok linknya di dalam channel YouTube The Warriors. Cari saja khotbah Minggu saya, musuh terbesar kita yang sebenarnya. Itu bukan Satan. Ya, saya bukan merendahkan Satan. Satan itu tetap musuh kita, kata Alkitab. Tapi Satan itu bukan musuh terbesar kita. Satan, kalau kau baca kitab Wahyu, bahkan nanti dilempar ke lautan api yang kekal. Ya. Baru setelah Satan dilemparkan, maut dan kerajaan maut dilemparkan juga ke lautan api yang kekal. Saya pakai ilustrasi dalam khotbah itu, di dalam film Hollywood, film Indonesia, film Bollywood, film manapun, itu biasanya musuh terbesar itu ya mati belakangan. Kalau dalam sebuah film, ya, misalnya film apa namanya Avengers gitu ya, musuh terbesarnya kan Thanos dalam seri Avengers itu. Nah kalau Thanos di seri Avengers yang pertama aja udah mati, ya mestinya filmnya selesai. Kalau kau nonton film Avengers ya, itu Thanos baru mati di dalam seri yang terakhir. Ya. Setelah Thanos mati ya Avengers menang. Dunia dipulihkan, semesta dipulihkan. Nah, dalam Alkitab, di dalam kitab Wahyu, baca baik-baik, yang dilemparkan paling akhir ke lautan api yang kekal itu adalah maut dan kerajaan maut. Maka maut dan kerajaan maut itulah musuh terbesar kita. Ya. Dan maut itu sudah saya jelaskan adalah keterpisahan dengan Tuhan. Keterpisahan dengan Tuhan itu bukan bermasalah dari agama. Ya. Sebab banyak orang yang beragama juga ternyata dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan tuh jauh. Ya, indikasi orang yang punya hubungan relationship dengan Tuhan itu jauh itu ketika dia kita suruh berdoa. Ya. Kita lihat apakah dia fasih dalam berkata-kata dalam doa. Ya. Orang boleh berargumentasi doa kan dalam hati aja, Pak. Dalam hati, meskipun dalam hati nggak ada orang yang dengar doa kita, kan kita dalam hati juga berkata-kata. Berkata-kata dalam hati. Benar nggak, saudara? Jadi kalau orang berdoanya dalam hati, dan dia tetap berkata-kata dalam hati, kan dia dalam doanya dengan kesadaran, meskipun tak terucap lewat bibir lidah, kan dalam hati susunan katanya kan diatur sama dia. Saya juga setiap hari nggak doa ngomong. Kalau saya doa tidur, doa makan, doa punya pergumulan sehari-hari, doa cuma sekedar pengen ngobrol sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Kadang-kadang lebih banyak kan saya diam secara verbal. Nggak ada keluar kata-kata dari mulut saya, tapi hati saya berkata-kata. Dan saya juga harus merangkai kata-kata itu kan, meskipun hanya lewat suara hati kan. Jadi ketika akhirnya saya diminta oleh gereja, oleh persekutuan doa untuk pimpin doa, maka tentu kata-kata saya akan menjadi kata-kata yang indah, karena terbiasa ngobrol sama Tuhan. Cuma bedanya kemarin-kemarin hanya dalam suara hati, kata-katanya, sekarang kata-katanya saya ucapkan dan didengar orang. Ya, dulu saya kenal seorang yang melayani Tuhan luar biasa. Saya angkat jempol banyak. Tapi seorang ini paling nggak mau disuruh mimpin doa. Jadi kalau dia disuruh pimpin doa, sudah ditetapkan di awal ibadah ya, nanti yang pimpin doa A ya, si A ini, itu bisa tuh dalam tengah-tengah ibadah dia hilang gitu tiba-tiba. Ya entah pulang kah, entah ngumpet di mana kah. Sehingga pokoknya pas udah ada orang lain yang menggantikan berdoa, dia baru muncul lagi. Atau dia nggak muncul-muncul lagi. Tapi dalam pelayanan gerejawi, ini orang aktif. Mungkin paling aktif bahkan daripada yang lainnya. Kerja untuk Tuhan di gereja, meskipun tak dibayar, orang ini benar-benar kelihatan melayani Tuhan dari hati. Tapi kalau soal doa, dia nggak pernah mau. Jadi kalau saya sekarang sebagai hamba Tuhan, saya melihat bahwa orang yang seperti ini, itu nggak punya kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Meskipun badannya melayani, tapi nggak punya keintiman. Dan ini menjadi problem besar kalau saudara melayani, tapi nggak punya keintiman. Ini seperti cerita anak sulung yang terhilang. Perikopnya itu kan anak bungsu yang terhilang. Tapi dalam cerita itu anak sulung juga terhilang. Kenapa? Anak sulung itu melayani bapaknya.
dia nggak minta hak warisnya, dia nggak jual hak warisnya, dia nggak pesta pora dengan hak warisnya, dia tetap melayani bapaknya. Tapi dia nggak punya keintiman. Sehingga ketika si bungsu adiknya ini pulang, bapaknya bikin pesta, dia marah. Adikku yang sudah meminta hak warisnya, menghabiskan semuanya dengan pesta pora, dan kembali dengan kemiskinan, dengan mudahnya kau pah bikin pesta, motong kambing lembu untuk dia. Sedangkan aku yang melayanimu sehari-hari, bekerja mati-matian untuk keluarga kita, kau tidak pernah memberikan kambing lembu untuk ku potong dan ku nikmati bersama dengan teman-temanku. Ini anak sulung yang terhilang, saudara. Bapaknya bilang apa? Nak, adikmu itu baru pulang setelah sekian lama hilang. Aku pikir dia mati. Wajar dong aku bersyukur dengan bikin pesta untuk menyambut kedatangannya kembali. Sedangkan kau, yang ku miliki itu milik kau. Jadi kalau milik kau, ngapain kau minta-minta kepada aku? Ya potong-potong aja. Kamu potong 5 ekor, kayak 10 ekor, memang itu sudah hakmu. Karena bapaknya ini berpikir si bungsu sudah minta hak warisnya. Maka dia udah gak punya hak lagi dong. Berarti yang tersisa itu ya milik hak warisnya si sulung. Tapi si sulung itu tidak memposisikan diri sebagai seorang anak. Dia melayani Tuhan, tapi gak punya keintiman dengan bapaknya. Dia berpikir kalau bapaknya gak ngasih, ya dia gak boleh ngambil. Ini mental budak, saudara. Budak itu gak ada keintiman dengan tuannya. Yang bisa memiliki keintiman dengan sang tuan, tidak lain tidak bukan adalah anak. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu sudah memiliki keintiman dengan Tuhan apa tidak? Ya, jangan jadi orang Kristen yang melakukan banyak hal dalam pelayanan tapi nggak punya keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman begitu dengan Tuhan itu saya tadi bilang, saya bisa nilai dari gaya doa saudara. Kalau doa saudara masih kaku, kalimat-kalimatnya masih kaku, kosakatanya nggak banyak, itu terindikasi memang kau sehari-hari tidak pernah berdoa. Sehari-hari nggak punya keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kau intim dengan Tuhan kalau kau tidak pernah ngobrol sama Tuhan? Kan begitu. Keintiman itu kan bisa muncul dari banyaknya ngobrol, banyaknya ketemu. Ketika dulu saya zaman waktu masih remaja, dekat dengan orang, sering ketemu sama orang, sering ngobrol sama orang, otomatis ke depannya saya bisa bersahabat dengan dia. Benar nggak? Saya bersahabat dengan teman sebangku saya, semeja saya. Sampai sekarang masih sering tektok-tektokan padahal sudah tidak pernah ketemu 20-an tahun lebih, saudara. Kenapa? Karena dulu di bangku SMP, bangku SMA, saya setahun, 2 tahun, 3 tahun bersama dengan dia. Satu meja, satu bangku. Zaman dulu belum bertobat, saudara. Nyontek bareng-bareng. Kabur bareng-bareng. Ada keintiman, ada memori yang masih melekat bahwa dulu kita, suatu waktu dalam masa remaja kita, kita bisa kompak, kita adalah best friend. Nah, bagaimana saudara? Ya. Dengan Tuhan, apakah sudah punya keintiman dengan Tuhan? Itu yang harus menjawabnya, tidak lain tidak bukan saudara sendiri, ya. Jadi, jangan lagi kita dikuasai lagi oleh dosa. Orang sudah memahami bahwa dia sudah mati oleh dosa, ya. Maka orang ini harus punya keimanan, punya pemahaman bahwa dia sudah dibangkitkan oleh Kristus. Maka orang yang sudah dibangkitkan oleh Kristus tidak lagi hidup dalam dosa. Tidak lagi berada dalam hukum Taurat, tapi berada dalam hukum kasih karunia. Kenapa begitu? Karena hukum Taurat itu justru bercerita soal dosa-dosa yang dispesifikkan. Aturan-aturan tentang kalau dilanggar akan jadi berdosa. Dengan kita belajar Taurat, kita semakin tahu dosa apa yang ada dan kemungkinan besar kita lakukan. Hukum Taurat itu bicara mengenai dosa, saudara. Dan kita tidak hidup dalam hukum Taurat lagi. Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, melakukan hukum Taurat dengan presisi 100%. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita ini terima kasih karunia. Ya, pengampunan dari Tuhan. Tapi bukan berarti, saudara, bukan berarti kita bisa serampangan dalam hidup. Bukan berarti ketika kita sudah terima kasih karunia, kita bisa terus bertekun dalam dosa. Terus melakukan dosa. Nggak bisa lagi dong. Karena kau sudah diampuni, mestinya kau menjaga pengampunan yang sudah kita terima karena kasih karunia Tuhan di atas kayu salib. Dengan cara apa?
dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan. Perikop berikutnya, dua macam perhambaan, ayat 15 ya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tapi, ayat 17, syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19, kamu mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota kamu kepada pengurusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ada dua macam perhambaan, kata Paulus dalam Roma 6 ini. Perhambaan terhadap dosa dan perhambaan terhadap Kristus. Kalau Bapak Ibu hidup terus dalam bertekun dalam dosa, Bapak Ibu terus hidup diperhamba oleh hukum Taurat, maka kok akan menjadi hambanya dosa. Ya. Kalau saudara sudah menyerahkan sesuatu kepada dosa, maka saudara akan menghambakan dirimu terhadap dosa itu. Maka jangan serahkan dirimu kepada dosa. Jangan mengikat dirimu dengan dosa. Jangan berbuat dosa. Jangan mengulangi dosa. Jangan terus-meneruslah berbuat dosa. Sebagai manusia kita kilaf, ya wajarlah. Sebagai manusia kita salah langkah, sesuatu yang lumrahlah. Tapi kita harus sadari setelah itu untuk kembali dalam jalan yang benar. Kita ini namanya hidup di dunia ada distract, saudara. Ada banyak pengalihan-pengalihan yang memang diberikan oleh kuasa dunia ini kepada kita. Supaya kita gak bisa fokus sama Tuhan. Ditawarkanlah keindahan dunia. Seperti Yesus kan yang ketika dicobai iblis di padang gurun. Ditawarkanlah kelemahan kita untuk bisa memuaskan diri kita. Makanya saya selalu berkata, kita harus jujur. Jujur paling tidak dengan kelemahan kita. Kalau bapak-bapak di sini kelemahannya perempuan, maka dengarkan saya, setelah kau bertobat sekalipun, yang dibawa oleh kuasa jahat, kuasa dunia untuk membuatmu jatuh dalam dosa, ya perempuan-perempuan. Kalau kau bu sering jatuh bangun dengan dosa, ya, kau bukan korupsi karena ibu rumah tangga, tapi kau sering terganggu atau tergoda dengan kedaginganmu. Kredit sana, kredit sini, punya hutang sana, hutang sini. Berarti masalahmu adalah di uang. Ketika kau sudah bertobat, Bu, dengarkan saya, dunia ini akan terus mencekokimu, menawarimu dengan kemudahan uang. Maka orang-orang yang punya masa lalu jatuh bangun dengan dosa, itu kalau jatuh dosa lagi di masa depannya setelah dia bertobat, pasti karena uang. Saya hakul yakin. Dan saya punya kelemahan. Dan itu yang saya jaga sekarang ini. Kenapa? Karena saya masih hidup di dunia ini. Yang diperhitungkan Tuhan bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Maka yang saya kerjakan apa? Saya berjaga-jaga. Nah, saya jujur, saya udah ngaca. Saya tahu kelemahan saya apa, itu yang saya jaga supaya saya tidak lakukan itu. Supaya saya tidak terjerumus dalam hal itu. Sakit emang. Karena kebetulan yang menjadi kelemahan saya itu yang sering ditawarkan oleh dunia kepada saya. Teman-teman saya lah menawarkan. Lingkungan kondisi lah yang menawarkan. Kemudahan-kemudahan lah yang menawarkan. Tapi saya tahu, kalau saya lakukan lagi, ini saya akan semakin terhisap dan terikat dengan itu semuanya. Maka saya langsung
ambil jarak, jaga jarak, nggak mau berdekat-dekatan. Dan akhirnya saya akan kehilangan kenikmatan dunia. Bukan saja itu, tapi juga rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, yang memang hidupnya masih bergelimpangan tentang hal itu. Kehilangan teman itu menyakitkan loh. Nggak punya teman itu menyakitkan loh. Dan saya menarik diri untuk kehilangan semua itu, saudara. Dan itu pernah dalam momen hidup saya, momen yang tersepi. Biasanya kalau saya bete di rumah, tinggal keluar rumah, saya tahu mereka nongkrong di mana. Zaman itu handphone nggak semua orang punya. Kita masih pakai pager. Tapi nggak perlu saya pager. Saya datang ke tempat itu, pasti 1-2 orang, 3 orang teman saya kumpul di situ. Saya harus tinggalkan itu. Kenapa? Kalau saya kumpul di situ, saya akan terhisap dengan dosa yang sama lagi. Maka kehilangan teman, nggak punya teman. Wah, itu sepi banget dunia ini. Tapi saya mau lakukan itu. Demi apa? Supaya saya tidak lagi melakukan sesuatu yang melukai hati Tuhan saya. Apakah tergantikan teman-teman yang saya buang itu? Maafkan saya kalau saya pakai kalimat yang kasar, yang saya buang itu. Ya, kalau boleh jujur, satu sisi saya akan akhirnya menemukan kebahagiaan yang bukan dari manusia. Dekat dengan Tuhan itu bikin kita tentram, tenang, nggak khawatir, nggak takut. Tapi sisi lain, saya punya dapat teman baru yang ya tidak sebanyak teman di dunia. Saya sekarang ini punya teman bisa dihitung sama jari, yang benar-benar teman ya, yang benar-benar sahabat ya, bisa dihitung sama jari. Yang paling dekat ya tentu istri saya sekarang ini. Saya nggak punya lagi orang yang tempat saya bisa curhat apa saja gitu. Ya, saya sengaja membatasi diri juga, karena saya sadar dengan siapa saya sekarang ini. Ya, kalau saya gampang curhat sama orang, ya kalau orang itu bisa jaga mulutnya. Kalau nggak jaga mulutnya, ditambahi bumbu A, bumbu B, Royco, terus Masako, ditambahi semua bumbu itu, sampai ke telinga orang, nama baik saya, reputasi saya, yang saya jaga selama ini bisa rusak. Orang saya nggak lakukan itu aja, fitnah terhadap saya, omongan jelek terhadap saya, tetap ada kok. Apalagi kalau saya nggak jaga, bocor gitu. Waduh, saudara. Dan memang kita sebagai anak Tuhan itu ya harus jaga kesaksian hidup kan. Ini bukan sesuatu yang disebut munafik enggak. Bapak Ibu harus jaga dirimu. Ya. Jangan umbar itu kelemahan kita kepada orang lain. Supaya apa? Ya supaya orang lain tidak membuat kita depresi. Sebab kalau tekanannya itu terhadap kita dari dunia, orang-orang terdekat kita, seberapa kuat kita menanggung itu. Ya akhirnya ya saya membatasi. Saya hanya bicara ya bahkan kepada istri kalau memang saya merasa ini harus saya omongkan. Karena udah gak kuat lagi mungkin. Tapi kalau masih kuat saya hanya ngobrol sama Tuhan saja. Ngobrol gitu kayak dia ada di depan saya bisa lihat mukanya, saya bisa pegang tangannya, saya bisa peluk dia. Ngobrol gitu aja. Ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi kalau orang sudah menyerahkan diri terhadap dosa, maka dia jadi hamba dosa. Kalau orang sudah menyerahkan diri pada Tuhan, maka dia adalah hamba Tuhan. Ya. Jadi dulu memang kita hamba dosa. Tapi sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Maka kamu harus mengekspresikan kebenaran yang sudah kita terima dalam hati kita ini. Jadi sama seperti tubuh ayat 19 ya. Sama seperti anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran, kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian juga sekarang kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa pada hidup yang kekal, pengudusan. Nah, kita harus menyerahkan anggota tubuh kita. Kan kita sudah menghambakan diri pada Tuhan. Maka mata kita harus persembahkan buat Tuhan. Telinga kita harus kita persembahkan buat Tuhan. Mulut lidah kita harus persembahkan buat Tuhan. Tangan, jari jemari, kaki, jari jemari. Semua aspek tubuh kita, hati kita yang bahkan tidak terlihat, pikiran kita, harus kita persembahkan buat Tuhan. Sebagai apa? Hamba kebenaran. Sehingga akan membuat kita setiap hari
terus berada dalam pengudusan Tuhan. Tapi ketika kita berkata kita sudah hamba Tuhan, tapi anggota tubuh kita tidak serahkan kepada Tuhan, kita masih serahkan kepada Satan, kepada iblis roh jahat, sehingga tangan ini masih sering curi, tangan ini masih sering kasar, nampar, mukul, mulut ini masih sering mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, maki-makian, yang menyakitkan hati orang lain. Pertanyaannya, apakah kau sudah menjadi hamba Tuhan? Jadi, menjadi seorang Kristen itu emang berat. Apa yang diimani, ya harus dilakukan. Itu kenapa Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan, nothing, mati, nol. Kalau kau adalah orang yang mengasihi sesamamu, maka ekspresikan kasihmu kepada sesama. Jadi aneh gitu kalau kita mengasihi sesama, tapi ada orang yang jelas-jelas membutuhkan dan kita ada kelebihan, kita nggak mau bantu dia. Soal nominal kan bukan urusan pentingnya, saudara, tapi kita bisa membantu apa tidak. Membantu pun juga bukan masalah nominal. Kadang-kadang orang butuh bantuan kita hanya dengan kita datang dan mendengarkan ceritanya saja. Seperti sudah pernah saya saksikan dulu, saya sehari-hari hampir terima konseling 2-3 orang. Karena saya memang di dalam pelayanan itu. Kadang-kadang seringkali, bukan cuma sekali, ada orang datang kepada saya dengan hati yang hancur. Saya bisa lihat raut wajahnya, punya masalah beban beratnya luar biasa kayaknya ketika saya pertama kali bertemu dengan dia. Terus ketika saya doakan, saya minta dia ceritakan apa pergumulannya supaya saya bisa bantu. Dia ambil waktu 2 jam, kadang lebih 3 jam untuk ceritakan semuanya panjang lebar dari A, B, C, D, sampai Z. Dan ketika dia ceritakan semuanya, saya tidak potong sama sekali. Saya cuma ambil pulpen dan kertas. Kalau ada yang penting saya catat, saya oret-oret supaya saya tidak lupa. Terus saya biarkan dia terus ngomong. Nggak saya potong sama sekali. Setelah 2 jam dia ngomong ngalor ngidul kemana-mana. Terus saya dengan catatan saya mau ngobrol sama dia. Saya mau berikan nasihat. Orang ini berkata, aduh Pak, kok beban beratnya udah hilang ya Pak? Ternyata orang ini hanya cuma pengen didengar saja keluh kesahnya, saudara. Di rumahnya nggak ada yang mau dengarkan dia. Dianggap anak kemarin sore. Teman-temannya juga lebih berhasil sehingga nggak mau dengerin temannya ini, dia ini, yang secara ekonomi kurang berhasil. Jadi dia ngerasa hidupnya itu ya tertekan. Setiap apa yang dia pikirkan, yang timbul dari hatinya, dia nggak bisa sampaikan karena nggak ada orang yang mau dengar dia. Ketemu pendeta, model begini, saya diem aja, dia ngobrol 2 jam, nggak perlu gue tumpangi tangan, nggak perlu gue nasehatin, orang ini sudah lega, dan orang ini pulang dengan sukacita. Nggak ada pelepasan, nggak ada aku patahkan roh akar pahit, nggak ada. Setan yang berusaha mencuri damai sejahtera orang ini, nggak ada. Saya cuma doa biasa saja, orang ini pulang dengan sukacita, dan masalahnya selesai. Seringkali, orang hanya butuh kehadiran kita saja. Dan itu sudah jauh lebih daripada emas, saudara. Ya kalau kita diberkati berkat yang lebih, ya ada baiknya kan kita menabur juga. Sebab menabur bagi pekerjaan Tuhan itu tidak akan membuatmu miskin, tidak akan sia-sia. Sebab apa yang kau tabur, itu akan kau tuai. Jadi saudara, ini yang harus kita kerjakan. Kita harus membawa segera tubuh kita, anggota tubuh kita, dalam pengudusan Tuhan. Day by day, hari demi hari. Jadi kalau kamu masih hamba dosa, ya kamu memang tidak terikat dengan kebenaran. Sebab kamu hamba dosa. Tapi kalau kau sudah hamba kebenaran, kau juga harus putus dari dosa. Kita tidak bisa menyembah dua tuan, kan kata Yesus. Masa mungkin kau menyembah aku dan satu kepada mamon? Nggak bisa. Yesus atau mamon. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau orang menghambakan diri pada dosa, ya maka kebenaran nggak mungkin ada di orang ini. Kalau kau menghambakan diri pada kebenaran, maka mestinya dosa nggak ada lagi dalam orang ini. Jadi kalau masih ada dosa yang dilakukan oleh orang yang mengaku sudah menghambakan diri pada kebenaran, ini sesuatu yang harus dibereskan dengan segera. Ya. Nah, jadi saudara kekasih Tuhan, nah sekarang kita sudah dimerdekakan dari dosa. Harus diimani itu. Setelah kamu menghambakan diri dengan Allah, kata ayat 22, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Orang kalau sudah menghambakan diri pada Tuhan yang Maha Kudus, maka kita pasti akan berbuahkan
kekudusan, pengudusan. Yesus itu pokok anggur, kita carang-carangnya, maka buah yang kita hasilkan, buah yang dihasilkan carang, ya tentu buah yang sama dengan buah yang dihasilkan pokok anggur. Kan kita carang yang melekat pada pokok anggur. Lah kalau pokok anggur menghasilkan buah anggur, di carang kita, ya akan menghasilkan buah anggur juga. Jadi kalau saudara sudah menghambakan diri pada Tuhan, dan Tuhan kita imani sebagai Maha Kudus, maka kita akan berboleh memperoleh buah pengudusan, atau boleh mendapatkan buah kekudusan. Dan kekudusan, pengudusan yang kita dapatkan dari hasil kita berbuah ini, itu menjadi hidup yang kekal nantinya. Kesudahannya membuat kita masuk dalam kekekalan surga nantinya. Upah dosa ialah maut, kasih karunia hidup, kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi ini pilihanmu. Masih mau kekeh menjadi orang beragama Kristen dan tidak peduli dengan apa yang Yesus ingin kita lakukan? Merasa cukup puas dengan menjadi orang yang di KTP beragama Kristen tanpa mau lebih lagi melakukan hal-hal yang tidak dikerjakan oleh dunia kepada Tuhannya? Kalau saya akan terus melayani Tuhan, saya akan terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, karena saya percaya saya sudah beroleh buah kekudusan, karena saya melekat pada Tuhan yang Maha Kudus. Maka sepanjang sisa hidup saya mau pertahankan itu, agar carang yang adalah diri saya selalu menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak. Kalau saya bisa pertahankan ritme ini sampai akhirnya carang ini sudah menua dan memang sudah lapuk dan harus dipatahkan, maka saya percaya saya akan memperoleh hidup yang kekal. Kita semua ada masanya. 70 tahun, 80 tahun kata Mazmur Musa. 120 tahun kata Kitab Kejadian pasal 5, pasal 6. Ya entah berapapun usia kita, nantinya tentunya. Sampai seberapa usia kita, nantinya tentunya. Saya berharap kita semua terus menjadi orang yang bisa berbuahkan pengudusan, berbuahkan kekudusan, karena kita sebagai carang itu melekat pada yang Maha Kudus. Sehingga kalau kekudusan dan pengudusan yang kita hasilkan dari buah yang keluar dari kita, maka kita nanti akan beroleh hidup yang kekal. Saya berharap kita semua memahami, saudara mengerti, dan saudara akhirnya melakukannya dalam kehidupanmu sehari-hari. Haleluya. Ya, saudara, sekolah Alkitab kita akan dibuka Sabtu besok. Jadi saya mengundang semua, masih ada waktu untuk mendaftarkan dirimu. Nanti lihat slide yang tadi muncul. Saudara bisa daftarkan, hanya 100 ribu per bulan. Saya rasa kita mampu untuk membayar uang bulanannya. Andai kata itu berat untuk saudara, saudara silakan hubungi kami. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ceritakan masalahmu, kalau kau memang sedang punya masalah ekonomi, tapi kau rindu mau dapat pelajaran tentang Tuhan lebih dalam lagi, kami pasti akan support saudara. Karena kelas ini kami buat bukan untuk mencari cuan, bukan untuk mencari uang. Ya, uang dibutuhkan karena kita untuk mensupport ya kelas ini,
juga pengajarnya dan lain sebagainya. Ya, tapi bukan itu isu utamanya. Isu utama yang saya mau bagikan adalah kami ini, saya terutama punya karunia pengajaran. Saya ingin mengajar saudara. Saya punya tim sekarang, ya memang baru 2 orang, 3 orang, nggak banyak saudara. Tapi mereka bisa untuk mengajar saudara. Tahun depan, saya mungkin punya tim sekitar belasan orang yang saya bisa pakai dan saya percayai untuk mengajar lebih lagi. Jadi, itu yang saya mau kerjakan dan komunitas kami kerjakan, yakni ingin mengajar kebenaran yang kami imani kepada semakin banyak orang yang Kristen, terutama yang berbahasa Indonesia. Jadi silakan ikuti program ini Bapak Ibu, dan kita akan bersama-sama bertumbuh dalam pemahaman yang benar. Demikian, saya sekali lagi mohon dimaklumkan kalau mungkin dalam sepanjang minggu ini The Living Wisdom untuk sementara tidak bisa ditayangkan. Saya terus rekaman program Tadarusan Alkitab sehingga bisa mengisi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Doakan supaya ibu saya bisa keluar segera dari rumah sakit dan tidak ada masalah yang berkepanjangan, ya. Bisa sehat full sehingga saya juga pikiran saya, hati saya dan badan saya bisa saya pakai kembali dengan sepenuh hati untuk menyiapkan program-program yang pasti nanti memberkati saudara. Ya, andai kata minggu ini saya ada waktu bangsa 3-4 jam, tentu pasti Living Wisdom nanti akan ada lagi. Demikian ya saudara ya. Bapak Ibu tolong boleh doakan saya, pergumulan saya, dan tentu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya pergumulan, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang ada. Itu adalah nomor WhatsApp admin kami atau sekretariat kami. Atau Bapak bisa tulis di kolom deskripsi ya, atau kolom live chat saudara di program ini. Nanti pasti akan saya baca, dan kalau saudara butuh dukungan dengan menceritakan pergumulan saudara, saya pasti akan bawa dalam doa. Dan kalau saya anggap itu beratnya luar biasa, ya, saya akan sharingkan kepada tim doa untuk di backup mereka lewat doa syafaat mereka sehari-hari. Ayo, sama-sama kita berkomunitas. Saudara yang mau menjadi keluarga besar JKI The Way, bisa tadi isi formulir pendaftarannya, sehingga nanti bisa dimasukkan dalam grup WhatsApp kita, dan Bapak-Ibu bisa terus berinteraksi, mendapatkan informasi yang terbaru soal kegiatan, rencana, dan apapun yang kita lakukan, itu semua kita sharingkan dalam grup WhatsApp The Warriors. Semoga diberkati. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, buat hari ini kami sudah belajar tentang Roma pasal yang ke-6. Tuhan bicara kepada kami, kami percaya Roh Kudus mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mulah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita sudah selesaikan program Tadarusan malam hari ini. Sampai ketemu esok malam, doa saya semua saudara dan saya diberkati berlimpah oleh Kristus Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, satu-satunya. Amin. God bless you all.